nak kongsikan dari sisi dan juga sudut pandang seorang pegawai pemakanan iaitu Puan Nurhayati binti Azmi daripada KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital. Puan Nurhayati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Baik Puan Nurhayati, boleh ke kalau Puan Nurhayati kongsikan bagaimana faktor pemakanan ini menyumbang kepada kesan ataupun apa-apa jua penyakit termasuk kanser koloni, Puan? Okey. Berkaitan dengan faktor pemakanan yang menyumbang kepada penyakit kanser inilah, okey. Yang kita tahu kebiasaannya apabila sesuatu penyakit ini dikaitkan dengan makanan, selalunya dia kalau macam diabetik, dia berkaitan dengan makanan yang berkarbohidrat. Okey. Kalau pesakit buah pinggang, dia ada kaitan juga dengan pengambilan protein dan sebagainya lah. Okey. Kalau untuk penyakit kanser ni, terutamanya macam kanser kolon ataupun kanser usus semua ni, pemakanan yang kita kata menjadi faktor tu bukan faktor utama lah. Kita kata macam antara faktor, salah satu faktor yang menyumbang adalah makanan yang kurang dengan fiber. Biasanya yang fiber ni biasanya dapat daripada, kita dapat daripada sayur buah-buahan. Okey. Tapi apabila kita nak menjurus kepada topik kita hari ini pula kan, bagaimana caranya untuk kita mengawal ataupun menjaga pemakanan kita ini bagi mengelakkan daripada kita ini berpotensi ataupun berisiko untuk menghidapi kanser ini? Sebab kadang-kadang orang kata kalau makan makanan ringan yang banyak pedas ataupun fast food dan sebagainya itu juga antara faktor penyumbang kepada boleh berlakunya masalah kanser ini. Okey, satu yang kita amat galakkan kepada pesakit ataupun individu di luar sana yang nak jaga kesihatan, yang pertama of course pemakanan yang seimbang. Okay. Sekarang ni kita ada slogan yang kita panggil suku-suku separuh. Dalam satu keadaan tu, separuh tu adalah kita punya sayur yang datang yang ada fiber tu kan. So, sebenarnya kita kena banyak makan sayur, tapi cara masak sayur tu pun kena berhati-hati jugalah. Jangan ambil yang terlalu berminyak. Kita lebihkan macam rebus, masak sup. Itu yang kita galakkan lah sebenarnya. Dan yang suku adalah nasi, dan suku lagi adalah kita punya sumber protein, ikan, ayam, daging dan sebagainya lah. Makanan yang seimbang. Harus, okay. Dan kita kena ikut piramid makanan sebenarnya. Saiz hidangan kena ikut jugalah. Bukannya kita kata sarapan pagi sepinggan nasi, makan tengah hari sepinggan nasi, minum petang sepinggan nasi, tak boleh lah macam tu. Puan Yati, mungkin nak tanya jugalah, apakah yang perlu dielakkan sebenarnya? Ada orang kata kena elakkan daging merah lah dan sebagainya, tapi sejauh mana sebenarnya kesahihannya? Berkenaan dengan isu daging merah ni, saya tidak mengatakan ianya adalah 100% betul. Saya tidak mengatakan itu, tapi kita memang kita lebih galakkan sebenarnya makan daging putih. Macam daging putih tu macam ayam, kita lebih galakkan itu. Daging merah kita boleh makan, tak ada masalah. Cumanya apabila daging merah ni, dia sebab dia ada kalau perasan bila kita potong lah, kita prepare daging merah tu, ada kawasan-kawasan lemak dia yang agak sukar untuk kita buang. Kalau macam kalau macam daging putih ni agak lebih mudahlah kita nak buang sebenarnya. Lebih daging merah tu dia ada kawasan-kawasan lemak kita susah nak buang. Dan daging merah ni bukan tak boleh makan, boleh, tapi bukannya pagi daging merah, makan tengah hari pun nak berdaging, makan malam pun nak berdaging, tidak. Kalau ikut piramid makanan tu, kita ada banyak pilihan protein selain daripada daging merah sebenarnya. Okay. Ya, boleh kita makan, tetapi yang paling penting dalam apa juga kesihatan pun, yang paling penting ialah pemakanan yang seimbang. Seperti yang Puan Hayati katakan tadi, pemakanan yang tidak sihat merupakan antara faktor yang menyumbang kepada kanser kolon. Oleh itu, terima kasih kepada Puan Hayati atas perkongsian pada hari ini. Yang paling penting sekali, awak kena ingat, kena ikut piramid makanan, suku-suku separuh. Ya, lebihkan sayur, lebihkan buah-buahan. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih Puan Hayati. InsyaAllah ada rezeki dan kesempatan, kita akan berjumpa lagi.